Okey, sekarang alhamdulillah musim monsun pun dah berakhir. Jadi ikan sebenarnya banyak sekarang. Ya, kalau kita pergi ke pelabuhan-pelabuhan besar contohnya di Kuantan itu sampai berlaku lambatan. Jadi rezeki dia tengah murah hari ini, dan sebab itu insya-Allah kalau ikan untuk Ramadan dan juga Aidilfitri ini memang terjamin. Dan di sudut AKM kita sentiasa bersedia dengan talan ikan, bagi kita ada bagian pemesaran untuk memantau. Dan kita sediakan juga ikan segar beku bagi produk Qfish kita yang kita jual RM10 sebungkus. Memang ikan rakyat yang kita jual dalam harga yang murah. Ini kita sediakan di peringkat AKM sendiri, kita ada 90 metric ton dan kita collaborate dengan syarikat swasta yang ada 1,500 metric ton. So, kekuatan ikan segar beku kita ada 1,600 metric ton. Itu untuk pak segar, ikan segar beku. Tapi apa pun, insyaAllah bekalan ikan untuk perayaan ini mencukupi. Dan memang musim ikan tengah banyak sekarang. Daripada segi harga, akhirnya macam kering sama dengan KPDN, supaya kita tahu. Yes. Memang. Saya menekankan kepada para peniaga supaya tidak sewenang-wenangnya menaikkan harga ikan. Kerana apabila bekalan ikan itu banyak, sepatutnya harga ikan murah. Jadi saya mengharapkan pemantauan daripada pihak KPDN supaya dapat mengawal harga ikan supaya stabil, dan insyaAllah kerjasama antara kementerian-kementerian yang terbabit itu sedang dipergiatkan. Dan malam kita ada majlis NEKOL kan, majlis kos dara hidup, dan juga ada jawatankuasa tentang makanan dan sebagainya itu yang boleh kolaborasi antara kementerian-kementerian yang akan memantapkan bekalan ikan. Jadi insyaAllah Perdana Menteri sendiri yang mempengerusikan NEKOL, saya yakin komitmen dan juga agenda Perdana Menteri yang mahu kesejahteraan rakyat itu diteruskan dengan memastikan bekalan makanan itu cukup. Yang saya yakin di bawah agenda Perdana Menteri ini, kolaborasi kementerian-kementerian itu akan diperkukuhkan untuk menjamin bekalan makanan ataupun ikan yang cukup, dan seterusnya memastikan harga terkawal.